Guys, kemana nih? Kita mau kemana? Naik-naik ke puncak gunung. Mama. Hai guys. Ada KKN UGM sampai sini guys. Kan. Hai Tirta. Kita mau kemana? Siap Mama. Siap. Hai Mama. Hai Mama Cis. Hai Tirta Cis. Ayo naik terus. Sudah mendaki. Gendong Tirta pula. Istirahat dulu. Oke, kita istirahat dulu. Lihat pemandangan di bawah. Wah, kurang lebih sudah 200 meteran kami naik. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Nanti naik ke puncaknya. Jadi mudah-mudahan sampai ke puncak. Mudah-mudahan enggak menyerah. Mudah-mudahan enggak menyerah ya. Kompak dulu, tas. Tas. Hai. Dede, cap. Ah, istirahat lagi. Sudah 250 meter dari bawah ini sepertinya. Ini sudah di tengah-tengah. Di tengah-tengah bukit. Jadi nanti masih ada puncaknya lagi di atas. Itu masih ada tinggi lagi nanti. Tapi kembali banyak sekali sampah. Sayangnya jadi kurang seger lihat sampahnya. Di setiap berapa ya, setiap 2 kali 3 kali tangga lah ada tempat istirahatnya. Ada semacam tenda pos untuk beristirahat sejenak. Ya. Mendakinya perlu perjuangan. 2 kali kerja. Sudah menahan beban 75 kilo. Ditambah lagi 17 kilo. Masih naik lagi, guys. Masih naik lagi. Sedikit lagi. Seperempat lagi. Tuh sudah mulai di atas batu-batu. Mana batu lagi, Mak? Nah, seperti biasa, masih banyak tumpukan sampah. Tuh, sampah. Mana? Ayo. Ya, naik lagi. Ini curam sekali. Tumben enggak minta gendong tuh. Capek. Panas. Lihat Bapak. Ah, sebentar lagi nyampe guys. Tuh paling atas tuh di batunya kelihatan. Yang kelihatan putih-putih sudah atas ini guys, tapi belum paling puncak ya, masih ada lagi tuh. Tuh yang puncaknya lagi kurang lebih 100 meteran lagi tuh dari bawah sini.
Naik lagi. Sudah lupa dia enggak ikut cup dia. Capek. Masa capek? Capek ya? Itu jalan. Wah, tingginya ini. Ini kalau di kamera enggak kelihatan tinggi. Kalau aslinya ini sangat tajam, curam. Bisa enggak? Gendong enggak? Gendong apa? Tinggal. Masih aktif. Tinggal. Siap. Oke. Go. Iya, tunggu. Ini batu pandan namanya, yang paling atas di bukit sini. Tadi kalau di bawah ada namanya Batu Banama. Itu ada legendanya kalau Batu Banama. Dan ini ada semacam gua, cuma kecil saja. Di dalamnya itu penuh kelelawar. Masih ada beberapa kelelawar. Oh, banyak. Mungkin ada 100 ekor kelelawar yang ada di dalam. Ada kampret. Anak wis teh. Iki. Kayak apa pi? Hah? Wah. Oh, pelan-pelan. Batu pingkes. Enggak ada tempat naiknya, Pi. Ada tangga. Ya, jalan aspal tadi lo. Ini batu pingkes namanya. Pingkes challenge. Oh, ini bisa naik tangganya tapi susah. Kita enggak bisa.
seperti biasa sampah jadi permasalahan. Nah, tukang sampah pun tidak ada yang mau ngambil di sini. Botol plastik paling banyak. Gila sekali perkampungannya. Oh, Desa Tangkiling. Sudah guys, perjalanan pulang nih. Ini batu-batunya banyak yang curut-curut. Awas. Ayo turun. Jalan pulang. Hai mak, capek. Padahal ada tulisannya buanglah sampah pada tempatnya, tapi tetap sembarangan buangnya. Kurang lebih ada 180 anak tangga, ditambah lagi yang gak ada tangganya tadi. Kenapa Tirta? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu cara buang sampah. Oke, persiapan pulang. Persiapan pulang. Buang sampah, guys. Cara buang sampah. Ini tempat sampah, bro. Buka, selesai.